Yalah, tak apalah. Aku tawakal je dengan Allah sebab ini jalan yang aku nak, ini jalan yang aku minta dan Allah dah bagi. So aku kena terima apa sekalipun ujian yang Allah bagi. Macam mana ni, saya seorang guru tadi, kalau saya tak mengajar saya nak makan apa? Okey, ustaz pun terang dengan saya. Okey, kalau ikut hukum, seorang lelaki tak boleh mengajar perempuan gelik. Itu jelas. So kita tak boleh buat. So ustaz, itu kerja saya, pendapatan saya, apa saya perlu buat? Yakin dengan Allah. Allahu akbar. Okey, saya pegang kata-kata guru saya, saya yakin dengan Allah, saya berhenti aja. Tapi saya dah, masa tu dah teruk dah. Saya dengan isteri dah hari-hari puasa dah. Satu hari makan sekali je. Apa ada dekat rumah, itulah kami makan. Kalau jumpa Maggi sebungkus, masak, bagi setengah, separuh-separuh. Satu hari saya bangun, solat tahajud. Time itulah saya mengadu dengan Allah. Time itulah saya menangis dengan Allah. Saya cerita dengan Allah pasal dunia ni, pasal macam mana orang-orang buat saya, orang fitnah saya. Saya cakap, minta bantuan daripada Allah. Alhamdulillah, lepas saya mengadu, saya rasa banyak hari jugalah. You know, dalam 10-2 minggu turut-turut saya minta dengan Allah. Alhamdulillah, dengan yakinnya dengan Allah, Allah bagi rezeki sikit demi sedikit, sikit demi sedikit, sampai saya dapat cover, bayar semua rumah, kereta saya dapat tarik balik, semua bil alhamdulillah dapat bayar. Alhamdulillah. Jadi sama kita, panel kita di sebelah kanan kita ni, boleh kita mula? Sila Ustaz. Panel kita yang pertama ni saudara Adam Khoury. Adam Khoury ni ini nama ni, sebelum ni namanya pakai nama Cina, nama asal. Nama asal lah. Khoury lah. Apa nama namanya Khoury? Lee Chun Kui. Lee Chun Kui, panggil Khoury lah dulu. Khoury tambah sendiri. Khoury tu tambah sendiri. Boleh je. Boleh je. Untuk panggilan. Okay. Nama pentas. Okey. Apa ni? Tak apalah saya tanya sebagai permulaan jemaah kita pun nak faham dulu sikit. Boleh. Adam Khoury, istilah kita sebut kembali kepada fitrah. Kembali pada fitrah tu dalam sekitar tahun bila? 2007. 13 hari bulan 2007. 13 hari bulan berapa? 13 hari bulan 7. 2007. 13 hari bulan 7 2007. Bermakna kalau sekarang berapa tahun? 12. 12 tahun. Ni yang depan saya ni masuk Islam tahun bila? Banyak tahun dah kan? Ya Allah. Kalau Adam Khoury 12 tahun masuk Islam, kita ada 50 tahun, 60 tahun. Mana lagi banyak? Dosa kita ke dosa dia? Sebab dia baru kira 12 tahun. Masya-Allah. Sebab orang masuk Islam, delete file-file lama. Masya-Allah. Ya. Kosong terus. Allahu akbar. Allahu akbar. Saya mungkin malam ni saya tak cakap panjang tentang sejarah masuk Islam, waktu masuk Islam, sebab fokus kita berkenaan dengan kasih sayang. Kasih sayang. Sebelum tu lepas masuk tahun 2007 dah kahwin? Belum. Dan tak fikir nak kahwin lagi pun. 2007 tu belum. Belum. Malam ni? Malam ni kahwin dah. Malam ni sekarang, malam dah. Sekarang ni dah kahwin dah. Semalam dah. Semalam dah. Malam ni belum. Malam ni belum. Ustaz jangan silap tanya, nanti kena langsi lu. Tak masuk saya sekarang dah kahwin dah. lepas masuk 2007 tu ada kahwin tahun bila? Saya kahwin 2008. Oh, setahun selepas tu. Selepas itu. Masuk Islam tu dah kenal ke? Belum. Belum kenal. Balik pada umrah baru kenal. Umrah, bila sebut umrah ni alhamdulillah. Kita jumpa di Mekah. Jumpa di Mekah. Kali pula panah. Kali pertama jumpa Adam, masa tu Adam Khoury datang dengan abang Emissus. Kami jumpa di Mekah.
Masa tu saya duduk belajar kat Mekah, alhamdulillah. Saya dua kali jumpa ustaz dekat Mekah. Ingat tak tahun 2 tahun lepas? Ya, yeah, lepas tu kita jumpa lepas. Lagi. Yeah. Ha, kita jumpa lepas lagi. Saya pergi dengan mak mentua saya. Yeah. Saya jumpa ustaz dekat Masjidil Haram. Masya-Allah. Saju je panggil nama saya. Terkejut saya, orang kenal saya kat dalam. Allah. Allah. Ha, saya tolak-tolak, ya Allah, ustaz, masya-Allah, rabbiku. Murabiku, jumpa juga murabiku. Masa yang pertama tahu tahun 2008 eh. Mm-mm. Oh, balik tu baru kahwin. Mm-mm. Isteri sudah pasti orang Islam lah. Mm-mm. Orang Cina ke? Dia lahir di Kuala Kangsar, membesar di Kuala Lumpur. Mak ayah orang Melayu? Mak ayah orang Melayu. Alhamdulillah. Dia isteri Adam Khori ni orang Melayu, Islam. Alhamdulillah. Sekarang ada anak berapa orang dah? Saya alhamdulillah selepas 10 tahun dikurniakan seorang anak, anak lelaki. Oh, 2018 kahwin. Sorry, 2008 kahwin. Tahun lepas 2018 dapat anak. Alhamdulillah. Boy ke girl? Boy. Alhamdulillah. Adam Fatih. Adam Fatih bin Adam Khori. InsyaAllah, moga-moga menjadi anak yang soleh, insyaAllah. Berjuang agama amin. Suatu hari nanti. Amin. Allahu Akbar. Besarnya pahala orang yang memainkan peranan sehingga Adam Khori ni masuk Islam. Sebab pahala anak cucu itu, orang dia pun akan ada saham. Saham. Okay. Jadi sekarang ni dari segi aktiviti pertama, masih berlakon lagi? Saya masih berlakon lagi dan saya baru balik Labuan pagi tadi. Oh ya, yang kita duk mesej-mesej. Saya sebab dekat sana ada satu festival art, Borneo Art Festival. Dia pertandingan menari. Menari zapin, joget, dia bergabung, dia bertemu, saya seorang juri. Juri? Juri. Juri. Mana di Labuan tu bukan syuting lah? Bukan. Yang dari segi drama ataupun filem ada yang terdekat ni. Saya ada 3 filem lagi belum keluar. Salah satunya dalam 3 filem tu ada tajuk salah satunya adalah Ada Apa Dengan Dosa. Ada Apa Dengan Dosa? Dosa. Saya tak banyak sinar dalam 5-6 sinar dalam cerita tu. Saya sebagai seorang mualaf yang baiklah. Dia kahwin dengan Fasya Sandar lah. Cuma dalam cerita tu kita tak cerita pasal kita punya background. Kita cerita pasal future. Move on. Yang lagi satu Anak Rimau. Cerita pasal bola Under 16. Tapi memang 10 orang memang real player, memang national punya player. Dan lagi satu filem Cafe. Cafe ni 70-80% kisah benar. Kisah seorang mualaf juga. Ya. Yeah. Itu dah selesai semua itu syuting. Itu semua dah selesai dah. Tunggu tarikh untuk siar untuk ditayang. Untuk akan datang lagi. Okay. Akan datang belum lagi, belum dapat tawaran lagi. Kalau ada perlu nak hero tambahan ke, bagi tahu saya. Confirm saya panggil ustaz. confirm saya panggil ustaz. Okey, sekarang kita nak masuklah pada perbincangan kita. Alhamdulillah 12 tahun ada Khori masuk. Dan dalam suasana sekarang, peringkat dunia, peringkat di Malaysia, ada suara-suara yang kadang-kadang memperlekeh agama Islam kita, tuduh Islam dengan pelbagai tuduhan. Jadi malam ni kita nak bincang bab kasih sayang. Dan apa yang kami nak dengar daripada Adam sendiri, nanti daripada Ghani, di mana kasih sayang yang Adam sendiri jumpa setelah ada dalam agama Islam ini. Mungkin boleh kongsi sikit. Terima kasih Ustaz. Ghani. Abdul Ghani. Ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa huwa samiun alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli syurga yang dirahmati Allah. Dan murabi saya, Masya Allah, 2 kali jumpa di Mekah, sangat-sangat seronok. Terkejut ada orang jumpa panggil nama saya dalam Masjidil Haram. Saya ingat tak terfikir pun ada orang boleh panggil nama saya. Okey, saya jumpa Islam sebenarnya dah lama jumpa Islam Ustaz. Islam yang saya jumpa adalah yang orang kata apa, sangat dekat dengan saya. Dan ini rasa ini susunan Allah. Saya belum lagi jumpa orang Islam yang kasar dengan saya dan
yang sombong dengan saya. Alhamdulillah, semua yang saya jumpa adalah saya jumpa akhlak orang Islam yang ada dekat orang Islam. Dan saya jumpa siapa sekalipun kalau saya tanya pasal Islam ataupun tanya pasal agama Islam, alhamdulillah semua dengan hati yang terbuka dan ikhlasnya bercerita dengan saya. You know, ada kadang-kadang yang terlalu teruja, terlalu semangat tanya saya bila nak masuk Islam. Saya cakap, itulah, nak masuk Islam ni senang je, tapi nak maintain, nak istiqomah ni bukan senang. Saya kena jumpa orang yang betul. Buat sementara ni saya belum jumpa orang yang betul, yang boleh bimbing saya, yang boleh, orang kata apa, boleh berkongsi dengan saya pasal ilmu. Sebab orang kadang-kadang ni bila dia terlalu semangat, hari ini dia akan cerita pasal agama Islam, tapi bila besok kita jumpa dia, besok mood dia tak baik, besok lusa lah dia cerita. So saya tak mau jumpa orang yang macam ni. Dan saya nak kata, nak hafal Al-Quran, orang yang paling susah nak hafal Al-Quran. Sebab saya tak boleh nak cam tulisan Jawi tu, tak boleh nak cam. Tapi dengan izin Allah, masa saya pergi ambil Fathul Ain tu Ustaz, 3 bulan Ustaz, dalam seminggu saya boleh hafal Al-Fatihah. Hafal. Dan minggu kedua saya hafal 2 surah je lah, itu surah Al-Ikhlas dengan Al-Anas. Dan alhamdulillah cuma lancar. Yang seronok, saya duduk di Malaysia ni, yang saya orang Malaysia, saya sendiri lahir di Malaysia ni, adalah kawan-kawan saya semua Melayu. Sebelum masuk Islam. Itu yang saya seronok Ustaz, bila jumpa dia orang, sesama sendiri dia bagi salam, dia salam-salam, dia berpeluk, kadang-kadang cerita sikit pasal agama. Jarang jumpa orang yang nak kutuk orang, nak jatuhkan orang, atau nak, orang kata, nak menganjing orang, nak cerita buruk pasal orang. Seronok dengan dia orang. Itu yang saya tertarik dengan Islam, itu salah satu sebab. Bila saya tanya pasal Islam, tapi bukan compare Ustaz. Saya tak pernah nak comparekan agama saya dengan agama Islam. Ya, kita nak fokus yang Islam. Yang Islam saja. Sebab saya nak tahu pasal Islam, bukan saya nak compare pasal kau punya akidah apa, aku punya akidah apa, tak ada. Tapi orang yang saya jumpa ni seronok cerita. Dan saya, masa saya shooting ni Ustaz, ada seorang hamba Allah ni, masa dia shooting kayak gangster Ustaz, muka dia nampak memang pailang habis. Nampak apa? Rambut pailang. Muka ganas lah. Brutal lah. Brutal. Rambut panjang, dengan nampak gangster. Tapi bila berkumpul, dia dulu akan cakap, okay, assalamualaikum. Kita berkumpul, alalang kita berkumpul ni, boleh tak kita cerita pasal pasal Nabi ataupun cerita pasal sahabat Nabi? Masa syuting. Tengah bukit, tengah break lah, tengah berkumpul, minum teh tu semua kan. Watak dia dalam kek gangster. Gangster. Hush. So dia kata, behind the scene. Dia angkat tangan, dia assalamualaikum, tuan-tuan duduk. Boleh tak kita bercerita pasal Nabi ataupun sahabat Nabi? Kalau nak cerita dua benda ni, memang banyak dia kata. Boleh tak seronok kita berkongsi sikit pahala daripada kita membuat dosa? Saya cakap saya seronok lah, saya orang pertama angkat tangan. Saya silakan. Saya kalau nak cerita pasal sahabat ni, banyak lagi cerita saya tak pernah dengar lagi. Saya nak dengar. Masa tu belum Islam. KL gangster dah. Dah. KL gangster dah. So, ceritalah pasal sahabat, cerita pasal Nabi, ada yang saya tahu, ada yang saya tak tahu. So, kami berkongsi. Tapi yalah, tak semua orang nak duduk kat sana lah. Yalah. Dari segi yang Adam Khoury, yang rasa yang dekat, yang rapat, yang terasa sangat dari segi kasih sayang dengan orang Islam, maksud saya, yang ada tak insan-insan yang setelah Abdul Qawri masuk Islam, berkenalan dengan dia, yang memang betul-betul rapat atas nama pembincangan kita ni, agama kasih sayang, yang rapat sungguh, yang mungkin membantu ketika susah. Masa awal-awal masuk Islam, mungkin ada cabaran-cabaran, masalah dan sebagainya. Yang paling rapat dengan isteri saya lah, Ustaz. Ya. Bila saya, lepas saya kahwin, tu, dia banyak bimbing saya, dia banyak cerita dengan saya pasal Islam.
dan dia yang banyak bawa saya ke majlis ilmu sebenarnya. Salah satunya majlis taklim Habib dan Ustaz Fitrah. Ya, Ustaz Fitrah. So di situlah saya jumpa kasih sayang, sebab ustaz-ustaz yang mengajar pun semuanya bertauliah, semua yang sangat sangat baik. Kadang-kadang kalau kita tak faham bahasa tengah mengaji, lepas tu kita call, anytime jawab. Dia anytime jawab. Kalau kita SMS semua, lepas 10 minit dia akan balas. So saya jumpa kasih sayang itu masa dekat Usrah Fitrah di majlis ilmu. Dan bila kita duduk sama-sama, kadang-kadang macam saya pergi majlis ilmu, majlis taklim, saya tak faham apa yang Habib cakap, tulis pun tak sempat, orang sebelah lah. Kadang-kadang dia yang tegur saya, bang, macam ni bang. Dia bagi tahu. Dia bagi tahu. Tak pun dia tulis dulu, dia pas kat saya. Yeah. Ini tadi, ini yang Habib cakap tadi, abang tak sempat nak tulis. So itu, di situ saya rasa macam, okay, ini agama yang betul, yang aku minta, yang aku doa. Ada tak apa-apa, maksud saya, bila awal masuk Islam, this, teru mic eh. Dari segi cabaran yang Adam sendiri hadapi, makna dari segi tekanan, mungkin kawan-kawan lama ke, keluarga ke, apa ke, yang ataupun berkait dengan job berlakon ke, apa ke, yang mungkin lepas masuk Islam tu sampai peringkat ada perasaan down, ada masalah maksud saya. Awalnya ada Ustaz. Awalnya sebenarnya saya rahsiakan Islam saya setahun. Oh, masuk Islam, rahsiakan kepada masyarakat. Kepada masyarakat, pada keluarga saya. Sebab saya nak orang kata apa, nak sesuaikan diri dulu. Sesuaikan diri dulu. Betul tak ini jalan yang aku minta dan jalan yang aku nak. So, lepas tahun itu baru saya beranikan diri, saya cakap, okeylah, tak apalah. Aku tawakal je dengan Allah, sebab ini jalan yang aku nak, ini jalan yang aku minta dan Allah dah bagi. So aku kena terima apa sekalipun ujian yang Allah bagi. Jadi saya terus, orang yang first saya bagi tahu adalah masyarakat sebenarnya. Sebab tu tiba-tiba saya tak tahu siapa, mana-mana wartawan yang tahu saya masuk Islam, tiba-tiba datang interview. Lepas interview dia siarkan dekat media lah. Media. So saya cakap, ini lambat-lambat keluarga saya akan tahu. Jadi sebelum keluarga saya tahu, saya beritahu keluarga saya dulu. Masa tu bapa saya tengah sakit, mak saya ada, abang saya dengan adik saya. Respon dia orang macam mana? So far so good, saya terkejut. Alhamdulillah, tak ada yang bantah, tak ada yang bergaduh dengan saya, tak ada yang halau saya. Terima saya seadanya. Alhamdulillah. Itu yang buat saya terkejut sebenarnya. Tapi yang buat saya sedih adalah masyarakat. Oh, masyarakat yang hentam saya. Masyarakat tu netizen. Maaflah, maksud saya masyarakat tu orang Melayu sendiri ke? Masyarakat Malaysia. Dia hentam sebab apa? Dia hentam dekat kita, dia ni orang ni budak Cina ni masuk Islam sebab nak duit. Masuk Islam sebab nak duit. Duit. Lepas tu ada yang hentam, budak Cina ni masuk Islam sebab nak kahwin. Ada yang kata dia ni budak Cina ni masuk Islam sebab nak bumi putera. So macam-macam dia hentam saya. Macam-macam hentam. Tapi yang sebenarnya ayat apa yang diorang cakap ni, saya dah standby dah. Saya dah tahu dah ini akan timbul. Masa tu siapa yang bersama stand with you? My wife. My wife, my guru-guru saya, jemaah-jemaah Ustaz Fitrah, inilah orang-orang yang bersama saya. Yang tapi setiap kali yang saya dapat komen, saya akan tanya guru saya lah, Ustaz Rusdi ataupun Ustaz Zul Zuramli ataupun Ustaz Syarizan, Ustaz Asma ataupun Fakharuddin. Semua guru-guru saya, Ustaz Halim Hafiz, saya akan tanya dia orang. Dia, Abang Gori, jangan risau. Kita orang ni ada di belakang Abang Adam. Apa-apa sekalipun abang, jangan down. Yang penting jangan down, jangan rasa terlalu marah. Call je kita orang, WhatsApp je kita orang, dan kita orang akan jelaskan dengan Abang Adam, dan kita sentiasa bersama Adam. Ya Allah. So itulah yang buat saya semangat, buat saya kuat. Tapi dalam production ada yang sekat saya punya job. Tadi kita berhenti dekat Adam, antara cabaran
bila Adnan sebut ada bila masuk Islam, netizen kata begitu begini, sudah pasti memberi kesan kepada penerbit-penerbit, pengarah-pengarah untuk ambil berlakon. Jadi mungkin ada kesan dari segi pendapatan dan sebagainya. Yang berhenti tadi boleh sambung sikit lagi kongsian tu. Okey, production berhenti ambil saya sebagai pelakon, sebagai pelakon, dan saya itulah saya punya sos pendapatan saya adalah daripada majoritinya daripada production lah, you know, daripada lakonan. Dan masyarakat ada komen terus terang kata dengan saya, dah masuk Islam tak boleh berlakon, tak boleh menari, tak boleh mengajar orang menari. So saya kata okey lah, aku ni bukan robot, bukan minum minyak. Kalau minum minyak pun kena pakai duit. Kan? So saya cakap, apa saya nak makan? Saya semua makan, batu saya makan, kayu saya makan. Kan? Kayu, ubi kayu lah. Kan? Batu, batu jambu lah. Jambu batu lah. Jambu batu. Itu saya makan lah. Tapi bayangkanlah saya masa tu saya jadi seorang pelakon, saya punya sebulan saya kena, orang kata apa, kena pakai paling-paling kurang 4,500 hingga 5,000 Ustaz. Rumah 1,500. Oh, okay. Kereta 1,500. Yeah. Segala pi dekat rumah, bagi nafkah isteri lagi, dengan apa duit minyak nak pergi kerja lagi, itu 5,000 nak tak nak, kerja tak kerja, itu dah kena pakai. Kena ada. Kena ada. So Ustaz, 8 bulan saya tak kerja macam ni Ustaz. Allah. Itu 8 tak bulan lagi, tak ada job. Tak ada job. Mana lepas masuk Islam kecoh sekejap orang tak ambil berlakon. Tak ambil berlakon. Saya tak boleh menari, saya tak boleh mengajar menari. Sedangkan masa tu saya tak tahu, saya tak faham lagi lah hukum ni. So sebagai seorang choreographer, guru tari, saya hidup mewah. Saya punya pendapatan boleh cover saya punya kos, you know. So kalau saya berhenti, saya nak makan apa ni? Jadi mula-mula saya tak ambil idah sangat, saya buat dulu. Saya buat je kerja sendiri sebagai saya mengajar, saya buka kelas, saya buat show, you know. Then sampailah satu tahap Allah gerakkan hati saya untuk jumpa seorang ustaz ni. So saya pun pergi jumpa dia, saya cakap, Ustaz Rusdi lah saya jumpa. Ustaz Rusdi. Ustaz, macam mana ni, saya seorang guru tari, kalau saya tak mengajar, saya nak makan apa? Ya. Yeah. Okey, ustaz pun terang dengan saya. Okey, kalau ikut hukum, seorang lelaki tak boleh mengajar perempuan gelik. Itu jelas. So kita tak boleh buat. So ustaz, itu kerja saya, pendapatan saya, apa saya perlu buat? Yakin dengan Allah. Allahu akbar. Okey, saya pegang kata-kata guru saya, saya yakin dengan Allah, saya berhenti kerja. Saya berhenti mengajar. Tapi masih jadi juri. Juri tak salah. Yeah. Saya tak mengajar. So lepas saya nekat, saya berhenti, adalah 2-3 job jadi juri untuk cover kos yang 8 bulan yang lepas. So alhamdulillah. Dan bila dah belajar, dah pergi majlis ilmu, dah suka pakai baju sunnah. Bila dah suka pakai baju sunnah ni, saya pula difitnah. Difitnah. Saya setiap hari Jumaat, biasalah Ustaz, saya kalau dah seronok pakai baju sunnah ni, sukalah pakai jubah, pakai rida, pakai serban, rasa seronok, rasa bangga sangat jadi seorang Islam. Ya. Yeah. Pergi solat Jumaat. Tapi saya difitnah, kata saya ni orang pas, orang tega pas. Orang kuat. Bila pakai jubah, pakai serban, pakai rida, difitnah, kata ni orang pas. Saya orang pas. Oh. So saya di ban oleh TV station 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. So saya tanya orang yang ban saya, kenapa tak nak jumpa aku berdepan-depan dengan aku? Tanya aku, jangan tanya orang lain. Yang pakai aku, yang pakai serban aku, bukan orang yang pakai. Orang itu fitnah aku. Kau tak payah tanya dia. Tanya aku. Maknanya kalau pakai jubah, pakai serban, dituduh orang pas. Orang pas. Oh, jadi kena pakai macam mana? Itulah. Lepas tu saya tanya dia, sunnah Nabi, Nabi pakai apa? Yeah. Saya tanya dia, Nabi pakai apa? Nabi pernah pakai serban. Nabi pakai jubah. So,
Kalau kita, kalau ikut sunnah, kita tak ikut sunnah, nak pakai apa ni? Nabi pakai apa? Bagi tahu saya. Ha. So dia diam. So okeylah, dah ban saya 3 tahun. Saya ingat lagi apa guru saya kata, yakin dengan Allah. 3 okay. Tahun maknanya 3 tahun itulah tak ada job. Tak boleh masuk TV lah. Tak boleh masuk TV sebab stesen TV ni yang ban saya ni, dia tak dengar daripada orang yang nak berubah ni. Dia dengar orang yang bagi tahu dia. Dia ni orang PAS, vup, terus dia ban. Oh. Dia ni orang ni, oh, dia terus ban. Macam TV stesen yang lain, saya tak nak mention nama eh, yang lain dia kaji dulu. Dia ada siasat. Ada channel yang kaji dulu. Dia siasat. Dan ada yang call saya terus. Ya. Yeah. Badam, saya dapat mesej daripada ini betul ke tak? Okey, saya cerita yang sebenar. Saya masuk Islam kerana Islam. Ya. Yeah. Tapi saya suka pakai baju sunnah. Ya. Yeah. Seminggu sekali je kot. Takkan saya dihukum terus macam tu. Okey, lepas tu dia faham. TV station tak ban saya. Dia bagi saya job. Yeah. Dia bagi saya masuk TV lagi. Tapi yang ini dia tak pernah siasat. Dan dia terus hukum saya. So itulah ujian, antara ujian yang besar pada saya. Saya tak boleh masuk TV. Dan production-production yang lain tak berani ambil saya sebab TV station ni dah ban saya. Jadi saya tak ada pendapatan lah. Yang cerita 8 bulan tadi tu. Mana dalam tempoh 8 bulan. Habis survive macam mana? Survive macam mana? Kereta rumah tak sangkut? Sangkut sahab. Saya sampai dapat surat lawyer, surat nak kunci rumah. Lepas tu surat lawyer dah dapat tiga warning lah. Last kalau dapat ni memang dia lelong rumah dah. So kereta saya nak, dua biji kereta sebiji dah kena tarik. Satu nasib baik dalam rumah, dalam parking. Tak ada, tak dapat tarik. Yang datang masa nak tarik dalam rumah tu. Yang satu dah kena tarik. Yang lagi satu tu datang ketuk pintu. Masa tu dia tak perasan siapa saya. Dia cuma tahu dia datang nak tarik kereta je. So sembang, saya pun bagi salam. Ya, assalamualaikum bro. Apa cerita? Kenapa? Saya datang nak tarik kereta. Saya dapat surat daripada bank nak tarik kereta. Okey. So dia tengok kereta, dia pandang saya, dia tengok kereta, tengok lagi sekali. Jika alamak bro, sorry lah. Dragon aku, aku tak perasan lah dragon. Aku tak perasan kau dragon, dia kata. So macam inilah, kita settle lah. Aku cakap dengan bank, aku tak jumpa kau. So alhamdulillah, satu biji tu kereta tak kena tarik. Tapi saya dah, masa tu dah teruk dah. Saya dengan isteri dah hari-hari puasa dah. Satu hari makan sekali je. Apa ada dekat rumah, itulah kami makan. Kalau jumpa Maggi sebungkus, masak, bagi setengah, separuh-separuh. Kan? Kalau ada duit seringgit, pergi ke kedai mamak, yang kenal, cakap, ni, aku ada seringgit je, tapi aku nak roti canai. Tapi sebab dia kenal, dia bagi sekeping roti canai. Roti canai tu, saya separuh, isteri saya separuh. Dan hari-hari puasa, sampai satu tahap isteri saya tanya, yang ni kejagi puasa nak, buka puasa nak makan apa? Saya cakap, selagi air rumah tak kena potong, kita minum air lah. Itu je lah kita buka puasa, buat sementara, nak buat macam mana? Kan? Tapi disebabkan Allah nak uji saya, betul ke kau nakkan aku, betul ke kau nakkan Islam? Tapi saya tunjuk, saya minta pada Allah, saya cakap, kuatkanlah, bagi aku kekuatan, bagi aku kesihatan, insyaAllah akan aku usaha. Selagi aku sihat, selagi aku kuat, aku akan usaha. Dan satu hari saya bangun solat tahajud. Time tu lah saya mengadu dengan Allah. Time tu lah saya menangis dengan Allah. Saya cerita dengan Allah pasal dunia ni, pasal macam mana orang buat saya, orang fitnah saya. Saya cakap minta bantuan daripada Allah. Alhamdulillah, lepas saya mengadu, saya rasa banyak hari jugalah. You know, dalam 10-2 minggu turut-turut saya minta dengan Allah. Alhamdulillah, dengan yakinnya dengan Allah, Allah bagi rezeki sikit demi sedikit, sikit demi sedikit, sampai saya dapat cover, bayar semua rumah, kereta saya dapat tarik balik, semua bil alhamdulillah dapat bayar. Tapi saya semasa tu saya minta bantuan Ustaz. Yeah. Saya minta bantuan daripada pejabat Mawib. Yeah. You know, minta zakat. Saya pergi jumpa pegawai dia gelak, terkejut. Biar betul pelakon datang minta bantuan ni. Kan? Saya cakap, cik, saya bukan nak duit.
saya tak nak duit seketul depan saya. Saya minta cik tolong, kalau saya ada hak untuk minta bantuan zakat, bagilah hak saya. Dan saya tak nak duit juga, saya nak tolong bayarkan bil rumah saya dapatkan kereta saya balik dengan rumah saya. Bukan sekali arung bayar tak apa, as long dapat bayar. Saya cakap okey, tapi kena tunggu jugalah, saya kena isi 10 borang. 10 borang saya isi, kena tunggu lagi sebulan dua Ustaz. Kena tunggu, saya macam orang lain tak ada beza. Dia ambil borang, saya ambil borang. Dia isi borang, saya isi borang. Dia tunggu kiu, saya tunggu kiu. Saya tak pernah potong kiu. Saya tak pernah kata saya artis, saya nak pergi dulu, tak ada. Saya tunggu kiu. Sampai nombor yang akhir saya, sayalah. Saya pergi tetap dekat kaunter, tanya ikut prosedur. 2 bulan alhamdulillah dia bagi bantuan, dan saya cakap dengan terus bayar apa yang saya minta itu je. Alhamdulillah pegawai itu lulus saya punya permintaan sikit demi sikit, dan Allah bantu saya dapat job sikit demi sikit, sana sikit sini sikit, alhamdulillah. Selain dapat daripada isteri, selain pada Ustaz, Ustaz Rusdi, siapa lagi orang yang support pada ketika itu? Secara jujurnya semua guru saya ada di belakang saya. Oh, ustaz-ustaz ni. Ustaz-ustaz saya semua ada di belakang saya, dan isteri saya dan mak mentua saya. Mak mentua. Bapa mentua keluarga saya, isteri pun support. Bapa mentua saya, adik-beradik abang ipar, adik ipar saya, bira semua, semua ada kat belakang saya, dan semua doakan saya, dan semua kata orang sana panggil saya Pak Yang. Ha? Pak Yang. Pak Yang. Orang apa ni, Kuala Kangsar memang panggil ni, panggil nama macam ni. Pak Yang. Ha? Pak Yang. Oh. Dia cakap isteri pun panggil Pak Yang juga. Anak awak panggil Pak Yang. Isteri Adam panggil Pak Yang juga. Sayang ah. Ha? Sayanglah. Ha. So adik ipar panggil saya Cik Yang. Oh. So dia kata Cik Yang, kalau ada apa-apa masalah jangan tinggalkan kita orang. Allah. Kita orang ni sentiasa tunggu saya. Tunggu saja Cik Yang bersuara je, anytime kita orang akan bantu. Allah. Lagi-lagi mak mentua saya call personally, Adam jangan risau, mak sentiasa ada dengan Adam, abah pun sentiasa ada dengan Adam, jangan risau. Kau je, kita mana berani Ustaz? Yeah. Kita rasa malu kalau nak minta bantuan dengan mak mentua ataupun bapa mentua. Yeah. Walaupun mereka dah sedia buka pintu seluas-luasnya tunggu kita minta tolong, saya tak berani. Sebab saya, selagi saya boleh usaha, selagi saya boleh kerja, selagi itu saya akan pulun habis-habis sebelum saya minta bantuan daripada orang lain. Tapi saya akan minta bantuan pada Allah dululah. Yeah. Dan alhamdulillah saya rasa bertuah sangat saya dapat arwah bapa mentua dengan mak mentua saya yang ini. Ya Allah, saya tak tahu lah Ustaz, saya tak dapat cari yang lain dekat luar lah Ustaz. Inilah kita kata kasih sayang. Kasih sayang. Ya, betul. Bapak mentua, kasih sayang. Bapak mentua, mana tak cari bapak mentua lain dah lah. InsyaAllah tak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang kita kata kasih sayang. Kasih sayang, kita jumpa daripada ipar dua, bapa mentua, ustaz-ustaz pembimbing tadi. Jadi mungkin apa yang Adam boleh nasihat secara khusus kepada masyarakat yang dah Islam dah, dalam aspek approach mereka, dakwah mereka, peranan mereka untuk membawa image Islam yang penuh dengan kasih sayang ni. Nak nasihat kepada Adam, ada yang sedang tengok live, ada yang kat masjid, moga-moga melekat di hati masyarakat kita insyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya, sebab saya baru lagi dalam Islam, baru nak kenal Allah, dan saya sekarang ni tengah mencari sedikit bekalan untuk di sana nanti. Mana nak tahu besok saya mati kan, adalah sikit bekalan untuk saya bawa untuk jumpa Allah. Apa bekalan yang saya buat sekarang ni adalah saya ada satu pertubuhan kembar iman saudara baru. Maknanya saya mencari dana, saya bawa mualaf-mualaf yang baru masuk Islam, yang tak pernah pergi umrah, yang tak mampu nak pergi umrah, bawa mereka pergi umrah secara percuma. Dan di sana
Kami akan terang dengan terang jemaah-jemaah ini. Di sini Nabi lahir, tapi Nabi kena halau pergi ke Madinah. Itu sejarah nanti Ustaz akan jelaskan macam mana. Tapi di sini nak tunjukkan Nabi sanggup gadai nyawa untuk mempertahankan Islam yang kasih sayang ini kerana umatnya, kerana Islam. Kenapa kita tak boleh buat? Okey. Dan itulah contoh untuk kita untuk membaiki diri kita untuk menjadi seorang Islam yang lebih baik, Islam yang bertanggungjawab dan Islam yang ada amanah kepada Islam, kepada negara. So bila dah habis bawa balik Malaysia, masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. So saya untuk yang siri 3 ini dah tangguh 3 tahun sebenarnya, dah tangguh 3 tahun sebab tak cukup tanah dan tak ada dana lagi. Dan kali ini apa kami buat adalah kami nak melahirkan produk daripada Kembara Iman Saudara Baru. Mana kata bila dah cukup dana, saya nak cari jemaah mu'alaf yang boleh berdakwah seperti Abdul Ghani. You know, bila dia balik pada umrah, dia menjadi seorang da'i ataupun pendakwah untuk sebarkan Islam, untuk tarik orang yang bukan Islam, belum Islam, kenal Islam. Bukan suruh dia masuk Islam, kenal Islam. So itu produk yang kami nak lahirkan sekarang ni. Tapi itulah ujian yang kami sedang alami sekarang ini adalah dana yang paling penting sekarang ini. So belum ada dana lagi, saya minta tuan-tuan dan puan-puan jemaah-jemaah di masjid ini doakan saya. Saya bukan nak duit jemaah, saya nak doakan saya, semoga saya dan guru-guru saya dapat kumpul satu dana dan dapat melahirkan pendakwah-pendakwah yang hebat untuk sebarkan Islam, untuk tarik orang yang bukan Islam dan kenalkan mereka pasal Islam. So itulah kasih sayang yang saya boleh, yang saya mampu buat, yang mampu sedikit bekalan yang boleh saya dapat. So orang kata apa, manjada wajada, siapa buat dia dapat, siapa usaha dia dapat. So kita, kenapa kita tak nak usaha untuk tarik keluarga kita, ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita untuk sama-sama masuk syurga. Yeah. So itulah kasih sayang yang kita perlu adakan dalam hati kita. Kan, sedangkan kata seorang ulama, Ustaz, kita tengok satu rumah terbakar, seorang ini berusaha nak selamatkan keluarga dia dibakar oleh api dalam rumah itu dan jiran-jirannya. Tapi dia tak berusaha macam mana nak selamatkan keluarga, ahli keluarganya, jiran-jirannya untuk dibakar oleh api neraka. Allahu akbar. Itu yang terjadi sekarang ni. Kan, dia usaha nak selamatkan anak dia dibakar api, tapi dia tak usaha macam mana nak selamatkan anak dia, keluarga dia, isteri dia, jiran-jiran untuk dibakar oleh api neraka. So janganlah kita ada perangai macam tu. Jomlah kita ubah perangai kita, persepsi kita, orang masuk Islam bukan masuk Melayu. Ya. Itu kita kena ubah fikiran itu. Dan janganlah pandang rendah pada orang mu'alaf yang baru masuk Islam. Sebab Sa'ad bin Jabal masuk Islam selepas meninggalnya dia, arasy Allah bergegar. Hebat tak dia seorang mu'alaf? Sangat hebat. Saya sangat kagum. Jadi marilah kita sama-sama sebagai seorang Islam, marilah kita bantu sesama Islam dan orang yang bukan Islam faham Islam adalah kasih sayang. InsyaAllah. Alhamdulillah.